dipersembahkan oleh. Halo pemirsa Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Sere Kalina dan kali ini saya sedang berada di Kota Makassar untuk acara Indonesia Menari. Tahun ini spesial banget karena kalau misalnya sebelumnya hanya dilaksanakan di 4 kota, tapi tahun ini ada 7 kota yang terlibat termasuk Makassar. Ini adalah pertama kalinya Indonesia Menari dilaksanakan di Makassar. Dan akan ada 2 kategori yaitu individu dan juga kelompok yang akan menari secara bersamaan. Dan jumlah pesertanya pun luar biasa sekali ya, di Makassar aja lebih dari 800 peserta. Dan selain para peserta, ada Angga Yunanda dan juga Jennifer Koppen yang akan turut menari. Selain itu, akan ada perform dari Enda and Reza juga. Nah, seperti apa keseruan acara Indonesia Menari di Makassar? Langsung aja kita lihat. Indonesia Menari tahun ini hadir untuk pertama kali di Kota Makassar. Bertempat di Trans Studio Mall, Makassar, sebanyak 800 lebih peserta yang tergabung dalam kategori individu dan kelompok ikut menari secara serempak. Khusus musik dari Makassar dipilih Angin Mamiri dengan kolaborasi gerakan tari tradisional dari 6 wilayah Indonesia. Peserta dari semua jenis umur tampak begitu antusias mengikuti gerakan karya koreografer Ufa Sofura dan aransemen musik oleh Jevin Julian. Setelah dinilai dewan juri, peserta dipilih untuk mengikuti babak final. Kenapa saya tertarik? Karena saya sangat hobi sekali menari dan ini juga passion saya. Saya sangat menyukai budaya Indonesia, saya sangat mencintai budaya Indonesia sehingga saya bisa ikut. Menurut saya Indonesia Menari ini juga pengalaman yang sempurna untuk kita semua karena ini untuk pertama kalinya Indonesia Menari hadir di Makassar. Jadi kita juga butuh persiapan penuh untuk ikut di lomba ini. Nah, yang menarik di Makassar adalah hadirnya pemain film Angga Yunanda dan Jennifer Koppen yang juga ikut menari bersama peserta. Ngeliat mereka nari bareng sama kalian tuh perasaannya gimana sih? Keren banget. Sampai kayak speechless sendiri nggak sih, sampai merinding serius. Gara-gara ngeliat semuanya tuh nari benar-benar kompak, terus ada dengan kreasi-kreasi mereka sendiri tuh kayak keren banget. Apalagi animo masyarakatnya yang luar biasa banget di Makassar. Kayak satu mall tuh full banget semuanya, teman-teman ikut pada nari bareng dan luar biasa banget sih. Semoga aja di tahun-tahun kedepannya bisa semakin banyak, nggak cuma di 7 kota doang, tapi mungkin seluruh kota di Indonesia bisa ikut serta dalam Indonesia Menari di tahun-tahun selanjutnya. Karena ini benar-benar bermanfaat banget. Karena kita ngerasa baik kita sebagai generasi muda. Ya, tahu iya, tarian di seluruh daerah Indonesia. Benar, dan kita ya harus beraktivitas. Paling enggak ya bergerak lah, enggak cuma menggerakkan jari-jari jemari aja. Yang iya, bisa menggerakkan badan bareng-bareng sama teman-teman semua itu lebih seru. Cinta Indonesia! Cinta budaya, cinta Indonesia! Cinta budaya, cinta Indonesia! Tahun 2019 menjadi kali kedua penyelenggaraan Indonesia Menari di Kota Semarang. Tidak kalah dari 6 kota lainnya, sebanyak 500 peserta dengan antusias menggerakkan tubuh menari bersama. Yang menarik, di Kota Semarang, Indonesia Menari dilaksanakan di area outdoor, yakni di Taman Indonesia Kaya, yang merupakan taman dengan panggung seni pertunjukan terbuka pertama di Jawa Tengah. Peserta terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa dalam kategori individu. Rasanya senang banget, alhamdulillah nggak nyangka dapat juara. Karena ya memang awalnya hanya suka menari aja, kalau ada event ini selalu ikut. Dan sebenarnya juga nggak mengharap untuk menang, tapi alhamdulillah ini bisa menang. Jadi dari acara Indonesia Menari ini, kita Indonesia Menari itu ngenalin ke teman-teman kalau budaya Indonesia itu bisa dicampurin sama modern gitu, jadi nggak ketinggalan budaya asli kita.
Ada pula aktris cantik Gala B yang menjadi ikon Indonesia menari di Kota Semarang juga turut menghibur warga Kota Semarang. Semangat banget, senang banget karena ketemu juga sama teman-teman di sini, teman-teman Semarang, terus juga mereka juga excited banget untuk ikut kompetisi. Semuanya pada niat-niat banget dan pada giat-giat banget untuk belajar koreonya. Karena koreonya sangat simple, mudah, gampang diikuti. Saya Gala B, cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh